Subuh, balik lagi di channel Canau ya. Jadi di kali ini jam 1 lewat 26 subuh. Dan kita hari ini makan nasi uduk pakai ayam. Cakep. Jadinya cuma di tukang ayam. Kan udah malam. Jangan lupa kita kelayapan sampai kita jadi ayam. Wek 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 wek. Udah gini nih guys, santai bro. Oke, kita bakalan mulai untuk membedahnya. Let's go. Oke, kenal ngomong nasi ya, bertumpuk-tumpuk udah kayak meteor garden. Meteor Garden ternyata sudah ada. Sudah lahir kembali dia. Mantap, bos. Kayak ayamnya, ayam bekas gitu guys ya. Nggak ngerti nih, kenapa bisa begini. Pedasnya mantap, bos. Aku udah mau tidur banget. Untuk melek sampai level 1 triliun. Ini namanya ayam lemah jantung. Dulu aku masih ada kakek saya selalu request namanya ayam kuning. Tapi setelah beliau tiada, ayam kuning pun tak pernah saya beli. Jadi beliau nggak ada lagi di dunia ini karena satu dan lain hal. Jadi aku juga nggak mungkin cerita guys. Ku berharap engkau kembali. Pada tulang rusuk ini.
iya 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 nyanyi lagunya enggak aja lu iya dia bisa begini guys bisa ya bisa gitu ya nempel gitu nempel banget aku bisa sulap bapak lu sulap katanya jangan dong guys enggak seriusan ya. Kalau aku jadi orang yang udah sempurna pasti rasanya pengen bunuh diri ya pengen bunuh diri guys. Udah sempurna aja masih sering kepikiran pengen bunuh diri lagi kalau gak sempurna ya jadi beneran kali mungkin ya yang ngomong thank you banget yang udah nonton channel ini sampai dengan angka 1.245.000 penonton ya mantap tanpa kalian OU Teams tidak berkembang sampai sejauh ini bos jadi teruslah menonton dan jangan pernah lupa untuk makan.
ayam aneh loh, tulangnya bisa begini guys, merungkuk kayak tulang daging iga, daging sapi gitu guys. Nah, ini ayamnya. Chai ke ping wo chen mi ron dang ding wo chen mi ron song chong pa ni chak ka xiang xia tian de chao kao xiang chou tian de kao kao chen si ron sa chong pe de chao sa yi li me ni wo chen si ron sa ke chong wo mi ron si ron sa chong de de chao sa na yan bu chong mi hao xiang ko hai mi hao. Ini ngomong-ngomong seng nyanyinya pakai tenggorokan ya, yes. Kalau misalnya pakai perut, maksudnya kayak napas dari perut, mungkin lebih bagus ya, yes. Coba kita coba lagi ya. Jai ke pingwo chung zai lun zang zang jing wo jang wei lun song chong pa ni chak ke xiang xia tian de kao kao xiang kao tian de kao kao udah sih rasa cuma udah tiasa. Udah malam, udah setengah dua pagi nih bos. Malam setengah dua pagi. Ya udah setengah dua pagi bos. Masih diem bertamu ya tetangga saya. Luar biasa bos. Izin mending wo cuma udah sedang tunggu. Yang cuma udah tiasa. Nah ya. Na yan bu chung mi hao xiang ko hai mi hao de ren de nu de xin wo sa mi yong wo ken chen neng ku sa wo kai su wa yi luo sa mi yong wo shang miao ni jing wei ni se yao sa jing ke ai liao xin xin lai diao gao wo si mi kan jue luo ye de se de sa jue wo de xin wo Sami yong wo ken cha nan ku se wo kai su wa yi luo Sami yong wo ren luo ne jing wei ni se ya se jing ke Yong se nan nan dak bu ke mi yong xin xin lu bu he Yu le san nan se chen wei da se Sami yong wo ken cha nan ku se wo kai su wa yi luo Sang mi yong wan san miao ni jing wei ni se yong sa jing ge Ai liao xin xin lai diao gao wo xin mi ke len jiao long Yu de se wei de se jing fu na Feng ke Dah pegel guys nyanyi mulu ya. Tapi asik sih. Neng hidup tanpa bernyanyi nggak asik jadi hidup gue. Tadi aku agak kaget juga waktu di jalanan tiba-tiba ada yang kecelakaan begitu aja, tabrakan gitu guys, mati di tempat kayaknya guys. Kalau menurut saya sih mati di tempat. Jadi posisinya mobil dari Yos tabrakan sama Briong.
Briongnya sampai ngambil jalur di situ ke Pental. Jalur di kiri. Kiri atau kanan nih? Kanan kali ya. Ya pokoknya kanan atau kiri terserah lah. Soalnya memang jalanannya itu tidak berbatas, guys. Harusnya ya. Jalannya itu sepanjang jalan itu benar-benar dibatasin. Jadi dia kayak enggak bisa nyalip dah dari manapun. Lu enggak bisa nyalip. Lu harus dari situ gitu. Yang semestinya, cuman namanya di jalan ya. Susah juga, guys, enggak bisa ditebak. Ya kalau misalnya disuruh jujur nih, disuruh jujur lagi, maksudnya disuruh mirip, mendingan dibikin pemutusan jalan, karena meninggal di tempat nih bos tadi. Maksudnya sampai dia buka-buka kaca, enggak lah, maksudnya saya bukain kacanya, guys, buat nanya sama orang setempat. Tentang masalah dengan ini. Wih, mata gua kenapa nih? Ini kayaknya bintitan nih. Iya, bintitan. Asli loh, tuh itu. Ini sebelah sini, guys. Perih, sudah 2 hari ini. Gak tau kenapa, guys. Masalah mah tetap ada aja. Jadi disyukuri aja, guys. Kau tak mengerti aku, diriku yang pernah terluka. Briong orangnya mati di tempat. Kalau yang Ras orangnya masih hidup, cuman luka-luka kecil aja ya. Tadi di otak saya lagi ini, guys, lagi reload dulu masalahnya tentang apa sih tuh. Makanya saya memakan aja lanjut. Cuman otak saya lagi ngapung di udara, lagi ngeliatin apa ya tadi masalahnya. Oh, masalah tentang ini nih, baru aku ceritanya. Tapi itu baru praduga sih, guys, apa benar-benar meninggal atau nggak tahu. Soalnya tabrakannya nih antara mobil mini sama super bing. Kayak gitu, guys, bedanya, guys.
tapi yang aku bingung gini loh, kemarin ya benar-benar baru kemarin banget ya, aku di tengah jalan tol loh, mataku suka sayu-sayu begini nih. Dan itu terjadi kurang lebih bisa setengah jam sampai satu setengah jam. Gile kan, tengah jalan. Begitu bangun, kadang-kadang udah nyampe tempat tujuan ya. Saya bingungnya tuh, kok saya yang sering kali berpikir tentang kematian, saya sering kali tidak mendapatkan kematian gitu. Saya aneh aja gitu guys. Padahal saya lagi di tengah jalan, saya udah berpikir, meninggal nih gue nih. Bisa mati nih gue nih. Gak tau kenapa ya. Saya kayak, kalau lagi di tengah jalan, kalau begitu tuh nggak terjadi-jadi gitu. Nggak ngerti juga kenapa. Nah, ini satu ketika di jalanan ya, ini tomang gitu, itu aku tuh kayak udah oleng, udah disuruh nepi-nepi, saya paksa terus jalannya. Jadi di jalan nih, udah begini, udah begitu, udah bahaya kan. Tapi ya memang kalau belum usia yang Tuhan izinkan untuk dipanggil, belum memang. Tapi kalau memang udah, nggak usah diolengin begitu juga, meninggal. Asli ya. Yang kayak tadi itu ceritanya, yang aku lihat mobil beriong sampai kelempar begitu, itu berarti tabrakannya cukup keras. Cuman pas itu kejadian kita baru datang. Gitu ya, turut berduka cita atas kejadian ini, karena memang ini pasti kelalaian. Kelalaian dari salah satu supir minibusnya. Yang satu mobilnya mini, benar-benar mini, mini banget ya kan. Yang satu lagi masih mobil family lah ya, family. Mobil keluarga yang ukurannya juga cukup luas. Yakni adalah Rush. Canda guys, canda. Rush dong guys. Rush. Nanti kebanyakan juga nih nasi yang aku ambil. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, bang, kenapa tiap kali upload video ada yang berulang-ulang? Jawabannya satu dong guys, karena tim editor kurang hafal mana yang udah diupload, mana yang belum. Dan nanti mungkin kedepannya tim editor bakalan lebih hati-hati lagi dalam memilih konten. Dan jangan sembarangan nih, apaan sih gatal-gatal amat nih badan gue. Aduh, belum tidur di mana-mana guys. Tidur di rumah siapa belum? Masih di sini aja aku nih. Tapi udah gatal-gatal aku nih. Aneh. Sungguh aneh namun nyata. Asli sih. Gatal banget nih. Ada nasi yang jatuh nih. Kan kalau lagi di rumah, ada nasi yang jatuh, kalian makan apa enggak? Kalau saya, udah gak pernah saya makan lagi guys. Karena ini di lantai ini banyak perlintasannya. Cicak melintas di sini, kaki saya melintas di sini. Semua kaki pasti melintas di sini ya. Dan barusan saya kan habis nuang makanan kucing, bisa jadi meong-meong kundang. Kita cobain misalkan. Janganlah. Dari semenjak saya tahu bahwa kandungan makanan kucing itu beracun buat manusia. Maksudnya dalam artian beracun itu bukan berarti
bisa bikin keracunan kita, enggak. Cuman memang dirancangnya khusus buat kucing sebagai makanan yang menambahkan nutrisi. Jadi nutrisi buat kucing tidak sama dengan nutrisi manusia. Kalau kita makan berarti kita jadi kucing. Nanti jadi meong 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 meong. Seharian begitu mulai. Enggak mau aku ngomong gitu. Jadi sesuatu yang melenceng aku sebut dengan racunan. Kayak gitu aja ya. Kalian mungkin lihat makanan aku banyaknya mentang pun, tapi sebanyak-banyaknya saya makan, berat badan saya masih tetap di angka 51 kilo. Kan GG ya. Kebet dah. Tadi ada orang tingginya 180 cm, umurnya mungkin kira-kira sama saya, tapi dia punya berat badan bermasalah guys, cuma 59 kg, padahal tingginya 180 cm. Ingat, guys, dia segio waktu itu gitu guys, dia tingginya 195, beratnya cuma 62. Jadi modalnya modal tinggi doang, tapi berat mah enggak. Dia satu kali langkah udah bisa ngelewatin 4 kali langkah saya. Ini saya ngelangkah nih, tek 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 tek, dia mah nih begini doang jadi. Saya agak jadi. Mantap bos. Tapi saya orangnya gak pernah minder sama mereka. Yang tinggi itu malah saya yakin berteman. Bahkan pernah gamblok saya juga guys. Aku bisa lagi sakit ya. Bro, eh bro, bagio gamblokin gue dong bro. Mau deh guys. Terus saya masih berat badannya berapa ya? 32 apa 33 gitu. Cuman 30-an berat badan saya waktu masih sekolah SMP. Begitu lulus sekolah, kerja nggak jelas hidupnya sampai sekarang ya, udah 52 guys, naik 20 kilo lah. Jatuh lagi nih, memang hasilnya cukup optimal sih. Guys, di menit berapa aku sampai nge-pause video ini? Buat yang benar, aku kasih satu permintaan. Makan. Bebas makan di restoran mana aja, yang pasti restoran itu murah, mahal, enggak masalah. Yang pasti dekat di planet Pluto juga, guys. Untuk satu orang pemenang aja sih. Ingat, video ini hanya akan dibuat sampai dengan tanggal 15 September guys. Agustus, September ya. Oke, nanti kita bakal buktiin kalau memang bener ya kan, menit keberapa ya kita bakal traktir. Mantap bos. Kalau gak ada yang berhasil, ya saya kita kasih makan kucing traktirannya. Ya boleh lah. Boleh lah, boleh. Masa gak boleh? Dia cabenya tuh cabai ulek guys, beda sama cabai yang biasa kita makan, cabai-cabean. Apaan sih bro? Sekarang nggak tahu juga guys, sekarang bahasa cabai-cabean masih ada apa enggak ya, apa udah punah apa gimana ya, nggak tahu juga dah.
Udah lama juga gak kedengeran. Loh, kalau masih sekolah dulu mah tiap hari denger cabai-cabaian mulu. Kurus banget. Thank you.
Gail juga nih. Aku bilang jangan main-main di sini ya. Dia sentuh tangan saya. Dia cium tangan saya. Gatel tangan saya sekarang. Sangat benar-benar panas. Dia nggak tahu kita lagi meditasi di sini. Mau dibekuin dulu guys ayamnya buat 1 juta tahun ke depan. Gila lu gigi lu 1 juta tahun ya. Oke guys, jadi sisa tulang-tulangnya bakal kita kasih ke kucing di depan sama ayam. Ayam juga doyan ini loh. Kenapa ya? Makanya kanibal makan saudaranya sendiri. Ayam makan ayam. Mantap. Bener-bener dah. Mari kita dulu. Let's go. Airnya kayak ada lumut-lumutnya. Mantap. Jangan bersedih. Ayo kita bergembira. Biar hati senang jadi gembira. Jangan lupa jaga jodoh orang. Jangan lupa jodoh orang lagi loh. Bala-bala ngapain di situ? Bala-bala kalau yang ini sarang tawon. Sarang tawon. Ikut pak, sini. Dia lari dia guys. Lari dia lari kan. Lari laba-labanya ke sini. Dites sama saya guys, terbang loh. Jail banget. Masih sering-sering dielap ini kayaknya nih, kalau enggak berdebu kayak video kita berdebu, bayangan yang enggak ada yang nonton jadi berdebu sih. Lagi gitu bos. Oke guys, mungkin udah banyak di hari ini nih, panjang banget 39 menit. Ngapain coba ya, makan aja 39 menit. Ini apa sih nyamuk dari tadi nempel bolong-bolong. Iya tahu, emang belum mandi ya. Ya. Ini mau mandi makanya ini. Yang nah, ini masih tahu ya, aku nggak ada dia. Iya oke oke. Oke mau tenang aja. Yang lain mau beli aja. Bos guys, dikira. Dikira nggak bisa dibilangin kita. Ya guys, mungkin begitu aja. Mau tanya gimana sih? Sudah membaik.